Ya, baik, selamat sore, salam sejahtera dan Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu kembali pada sore hari ini. Kita bersyukur sore hari ini kita bisa hadir kembali untuk bersama-sama beribadah. Kita akan lanjutkan kembali pokok bahasan kita pada sore hari ini. Kita akan lanjutkan kembali pokok bahasan kita pada sore hari ini. Cuman memang untuk kali ini sore, ya saya mohon maaf kalau agak bisa molor sedikit. Ah, ya, jadi mohon maaf dulu nih sebelum saya melanjutkan, saya bicara dulu nih bahwa saya perlu ada waktu sedikit yang lebih panjang. Ya. Baik kita persiapkan hati kita, kita tundukkan kepala kita berdoa dalam hati sinak. Amin. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita akan lanjutkan kembali. Says, kita akan naikkan pujian dalam kidung pujian nomor 205. Kok nggak diubah-ubah? Ada yang protes. Ah, kok Ya, nggak perlu saya ubah memang. Ah, ,不需要改变. Satu sisi lagu ini jarang dinyanyikan. Ah, Uh kedua memang uh, sesuai dengan pokok bahasan kita pada hari ini uh atau tema dari kita pada hari ini uh uh, ni, yang ketiga kalau rekan-rekan mau ke Jerman jadi warga negara Jerman lagu ini harus dinyanyikan karena ini adalah lagu kebangsaannya Jerman. 这是德国的歌, Kata katanya yang berbeda ya. Kalau di sini berbicara tentang Kristus pasti bangkit. 啊,这里讲, ya, kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian dalam Kidung 205. pujian nomor 205. 我们一起唱, Tuhan mati demi kita tubuhnya di makamkan pada hari yang ketiga Dia Lalu naik ke surga, karena kuasa kebangkitan keselamatan tersebar. Jiwa orang yang beriman takkan mati selama. Silakan duduk kembali. ]请坐. Kita percaya karena kemurahan Tuhanlah pada hari ini. Kita bisa bersama-sama. Uh dan kita percaya juga Tuhan telah memilih kita untuk bisa berada di tempat ini. Memang kita punya kehendak dan keinginan ]我们有很多的愿望. Anda juga bisa datang karena pilihan. Tapi kita percaya ada pengaturnya, yaitu yang Maha Kuasa. Kita memang makhluk ciptaan Tuhan. ]我们是神所创造的. Sebagai orang yang percaya, kita mempercayai atas pengaturannya. Jadi bukan kebetulan. ]这不是偶然的. tapi memang Allah telah memilih kita. ]因为神建设了我们. Jadi kalau kita ada di sini, karena sesungguhnya Allah memang telah memilihnya bagi kita. Maka kita perlu mohon Tuhan untuk membimbing kita, memahami dan memberikan pengertian kepada kita. Jadi kita ]更加理解他的真道. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita akan berdoa, doakan saya pimpin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa: Terima kasih atas kasih dan kemurahan Tuhan kami Yesus Kristus. Karena Engkau telah mati di atas kayu salib, maka pada hari ini ajarilah kami, bimbinglah kami, di mana di antara kami pada hari ini, mungkin untuk pertama kali datang di tempat ini. Berikan satu kekuatan dan pengertian kepada kami, agar langkah-langkah atas kehidupan kami dapat kami pahami dengan sebaik-baiknya. Tuhan Yesus, pada hari ini kami tahu, Tuhan kami, sebagai manusia memang tidak terlepas dari sebuah tekanan permasalahan atas kehidupan kami, tapi kami juga tahu bahwa Engkau selalu hadir untuk memberikan solusi dan jalan di dalam kehidupan kami, agar kami dapat menemukan-Mu. Dan melihat apa yang engkau kerjakan atas kehidupan kami, maka pada hari ini Tuhan, kalau ada di antara saudara-saudara kami dalam keadaan sakit dan lemah, mohon Tuhan Yesus boleh jama, mohon boleh Tuhan Yesus berikan kekuatan, mohon boleh Tuhan Yesus memberikan pengertian di dalam kehidupan hikmat akal budi yang ada di dalam kehidupan kami sebagai manusia. Tuhan Yesus, kami tahu Tuhan bahwa sebentar lagi hambaMu akan menyampaikan sebagian daripada FirmanMu. Kiranya bukan hanya kata-kata dan hikmat manusia, tetapi adalah kebenaran yang Engkau berikan. Ilham Wahyu, sehingga kami dapat memahami betapa pentingnya sebuah kehidupan daripada Engkau. Pimpinlah kami dari awal, pertengahan, hingga sampai pada akhirnya. Terima kasih atas semua ini. Haleluya, amin, amin. Ya, silakan duduk kembali, cincau. Bentar ya. Kita baca dulu kitab Wahyu pasal 20 kembali. Wahyu 20 ayat yang ke-6.

Baik, aduh, saya susah juga, ya. Bentar, ya. Mohon maaf, nah ini gangguan teknis. Tadi, saya sudah tanya, siap-siap. Ah, kayaknya. Terima kasih. bahagia, umumnya orang ingin mencari itu。这个我们说福气了，每一个人都希望能够得到。apa ini terjemahkan oleh manusia? uang。啊，那么所谓的人们觉得有福气的什么钱、地位、terkenal。啊，他的名声、anak，还有他的子女。 Gak salah ya, anak keturunan ini juga adalah konsep kebahagiaan. Nah, Tapi jangan salah, ini semua kata orang dunia. Salah, saya tidak mengatakan salah. Tadi pagi ]什么不对. saya kita sudah bahas ya, uang bisa membeli segalanya. Ah, kita sudah bahas ya, uang bisa membeli segalanya. Cuma ada satu problem. ]只是有一个问题. Kehidupan manusia itu seperti piramida kan? Ah, semua orang bisa ada di atas. Kaya. Terkenal. Ah, punya jabatan tinggi. ]有很高的职位. Apa semua ada di sini? 或者全部都在上面吗？你看看，也不一定。你看看，不是这样的。你看看，不，能。不是全部都在上面。如,如,如果不是全部在金字它的上面，那我们应该是不会快乐吧？哇，如果没得钱，灾难，不快乐。没有钱都没有快乐。哇，如果没得孩子，快乐。 如果没有孩子也不快乐。看，有个人尼卡，有个人不有孩子。有的人虽然结婚了，但是也可能没有这个。但是他们不不出名不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不不

这就是世界的能。那、nah,，因为我们相信啊，这个圣经就是神的口，所以这个是神的啊启示。所以这个是神的啊启示。神在 <Lew at S 1> 这里讲。约翰，使徒，传道。这是通过啊约翰长老的口中说出来的。有人问，传道还是使徒？ 那么啊，uh, 你是传道还是长老？什么一样的？Kalau gitu Rasul Yohanes Rasul apa penatuasi? 那么你说啊，uh, 这个约翰长老他是使徒还是长老呢？Bukan sebuah jabatan. 这只是一个职分。Hanya tugas pelayanan. 只是他每一个这个职务的区别。Jadi nggak usah dipusingkan. 所以我们不必很想了很多。

Kebahagiaan itu ternyata bukan hanya milik orang tertentu tuh yang bisa mengejar sampai puncaknya yang di atas. Nah, jadi ini bilang yang yang mengatakan, orang berbahagia itu kalau dia mendapat bagian dalam kebangkitan pertama. adalah pertama Jadi dia tidak bilang mengatakan harus di atas. tidak hanya orang-orang orang tertentu ]最有钱的人在上面. tapi kebahagiaan itu yang paling penting. Kalau orang-orang itu mendapatkan kebangkitan pertama, nah, ah itu artinya bisa diterima oleh siapa saja. Nah, ah Asal dia bangkit dari kebangkitan pertama.

cuman di sini dikatakan kebangkitan pertama Nah sebelum kita bahas tentang kebangkitan pertama itu pertama ya kita bahas dulu mati kalau bahas bangkit perlu bahas mati 我们如果讨讨,啊,这个,啊,户火,要讨讨这个死亡, iya dong, bagaimana kita dong, bisa. bisa? Karena Alkitab di sini mengatakan, karena itu diperoleh di kita karena mendapat kebangkitan pertama. Kematian kedua tidak berkuasa lagi. Itu baru berbahagia. Benar gak? ]对不对? Benar. 对. Kenapa bisa begitu? Tadi. ]呢? Kalau orang kaya. Orang terkenal. Apakah dia seterusnya bisa selalu ada di situ? di situ? Satu saat dia juga akan mati. Orang terkenal juga pasti mati. Mineng juga akan mati. Apakah dia bisa menghindari kematian? 难道他能够摆脱死亡吗? sampai semodern ini tidak ada seorang manusia pun bisa menghindari kematian. maka kalau kita belajar matematik, 我们如果学到数学, matematik bilang.

]为什么会这样呢? Karena manusia itu harus selalu memecahkan, Untuk memberikan teori alasan. harus selalu memecahkan, ah, ketidakpastian ketidakpastian. itu dalam selalu memecahkan, itu ada teori namanya tidak itu saat sekarang, 现在的啊，这个 <Karena S 1> 科技的进 <teor> 步，<ini. S 1> 因为有这个的理论，理论，就是不确定的理论，所以啊，一直在循环着。Pasti, pasti. 啊、科学啊，说一定或者不一定，一定是指的是什么呢？<Mat i. S 1> 死亡。

Pasti mati. Lalu, kalau dia pasti mati, apakah kematian bisa milih? orang yang Hanya untuk ma? orang yang tua renta mati. Nah Hanya untuk orang yang sakit-sakitan mati. ]只有老人家死. Hanya untuk orang yang kering yang tidak makan mati. Jadi, ada yang yang yang

很多那个世界冠军，他们在比赛的时候突然死亡。为什么会那 k e m a t i a n selain pasti tidak pernah pandang bulu，因为死亡它是一定的，但是他没有选择是什么人。Na n j a d i masalah dari、ah, mana kematian itu？那我们有一个问题，这个死亡是从哪里来的呢 d a r i mana？ Nah, nah karena kita orang yang percaya Tuhan, tentu kita harus membaca Alkitab. Alkitab. Kita Mari Kita lihat dalam kejadian pasal 2 Kejadian pasal 2. 2 ayat 16 dan 17 Chuan 2 ayat 16 dan 17 Lalu Tuhan Allah memberi perintah itu kepada manusia Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen ditanya, dari mana asal-muasalnya kematian, ya dari sini. Nah, kita sebagai orang dari mana? Dari uh, Tuhan.

Mengapa bisa ada seperti itu? ]为什么会这样呢? Sebenarnya sederhana 很简单的一个道理. Bukan Tuhan merancangkan kematian Bukan ya 不是神, uh Jangan dibacanya seperti itu ]要死. Jadi manusia yang harus kita pahamin Adalah makhluk ciptaan Tuhan yang mulia Tuhan menciptakan kemampuan adalah yang Ya, di antara semua makanya Kita ketika baca Alkitab Jangan memposisikan membacanya Seperti kita membaca ilmu pengetahuan Meskipun di dalamnya berisikan Jangan Alkitab ya, Al bukan buku ilmu pengetahuan Alkitab bukan buku ilmu pengetahuan tapi Alkitab berisikan, jadi isinya ada yang bersifat pengetahuan. Sebenarnya Alkitab isinya apa sih? Alkitab isinya satu. ]很简单的一个道理. Memperkenalkan adanya Allah. isinya apa sih? Alkitab isinya apa Atas siapa? Sama Manusia. Itu isi Alkitab. Jadi jangan keluar nyari yang lain. Ilmu ekonomi lah, ilmu psikologi lah. Ayo. Ilmu biologi lah. Dia hanya berisikan itu. Ah,他们呢只是 Uh, ya, kita kembali, <tik> <Jadi> <tik> kita kembali lagi. Jadi manusia itu ciptaan yang alam mulia. Uh, lena, si Maka Allah mewahyukan kepada si penulis ini. Manusia ditaruh di hari yang terakhir. Lena, si Dibandingkan ciptaan Tuhan yang lainnya, Karena sesungguhnya segala yang diciptakan Allah untuk diberikan kepada manusia. Karena dia adalah ciptaan yang mulia. Uh 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 Tapi Allah adalah Allah yang bertanggung jawab juga. ]但是神是有戏的神. Dia tidak sembarangan. ]他没有随便. Maka dilengkapilah manusia yang mulia ini.

所以你就来了. Tapi gak masuk dengar firman Tuhan. <tuluh> ngobrol di bawah bisa, gak? <tuluh> ah bisa. ]可以. bisa. Wah, seneng seru aja ngobrol. Kita ngobrol yuk. Ngobrol lah di bawah. <tuluh> <tuluh> bisa <gak>? bisa. <tuluh> 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 Apa salah gereja mempersiapkan ruangan lalu menyediakan tempat untuk kita bisa ngopi bareng? Ya nggak salah. <tuluh> Uh Cuma ini menjadi masalah kan? kita mau memilih apa nggak Mana yang harus kita pilih? ]问题说我们要选择何? Jelek, B enggak. Kenapa? Karena di atasnya ayat 15. Sui yang dikatakan di situ? Nah, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan memper menempatkannya dalam taman itu untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lihat dua kata kerja mengusahakan dan memelihara. Bagaimana bisa? Nggak usah di ya, hmm. kalau <laughs> Bagaimana bisa? Mengusahakan dan memelihara. Siu kalau dia enggak punya kehendak dan keinginan. Kan so, di Bali ada saudari kita ya, Miara Babi. Di Bali Kita tahu puting babi berapa? Puting. Ah, itu itu. Dua belas. Karena dia ternak babi. ]因为他养猪了. Dia bilang kepada saya. Pak Pendeta, kalau saya tanyakan, kan dia potong ya. Jadi ada biangnya. Saya bilang, ini biang terus-terusan? Enggak. Satu saat biangnya akan diafkir. Uh hmm. Kom, kalau dia ngelahirin hanya sepuluh aja, kalau dia ngelahirin hanya sepuluh aja, dia tidak bisa jadi biang dia uh tidak uh tukang jagal aja, kalau ]为什么呢? Putingnya dua 12. belas, Lahir sepuluh, mana bisa? Ah, Tapi 4个, bisa. Jangan gara-gara. mohon maaf ya, wanita dua harus dua punya anak, yang enggak begitu ya, beda. Ini kan bilangan peternak ya. Ini kan berbicara tentang memelihara dan mengusahakan. Ah, ini Ya, disuntik lengho, né, ju... la la nah, lengho, jadi disuntik hormon lah. dia supaya subur lah, jadi dia paling efektif dia bilang 12. belas. Nah, so, sangat sangat 12. menguntungkan. Kalau sampai 14 lebih dari putingnya. Nah, kalau sampai lebih 12 kan? Harusnya normalnya dua kan? 12 iya kan? Kalau hukum alam kan begitu. Ha, hukum, hukum alam. Hukum alam. Tapi kan manusia harus mengusahakan. mengusahakan. Jika mengusahakan. mengusahakan. Jika mengusahakan. Jika mengusahakan. Jika harus diusahakan. Ingkai Enggak bisa. Pulang kok. Oh karena dia 12 sudah terima aja. Enggak bisa. Diusahakan. Salah enggak? Enggak salah. Dulu aulanya enggak enak. Diusahakan. Dirombak. Dibangun. Usaha. 你就是要努力去做. Itu manusia. Salah. Tidak salah. Kenapa 不. bisa begitu?

Uh untuk mengelola dan mengusahakannya. Nah itu perintah Tuhan. ]这是神的命令. Manusia selalu sejalan. Uh Tapi kita puhan. harus tahu. Tuhan ini. Kalau ini kan coretan saya ya. Uh, Dia bahawa. itu roh.

sehingga har, Jadi kalau kita nih kita kadang-kadang juga bisa tersesat 有时候我们会很迷惑. kalau pendeta penatua tumpang tangan dia sedang membagikan energinya Ngaur. Enggak ya Enggak. tumpang tangan itu tanda persekutuan 那么按手是表示说我们是一体的。Karena kita bukan lahir dari energi positif。我们不是说啊、uh, 从这个。Nanti ya, kita bahas、uh, lagi lebih dalam。能量来 <Kita S 1> 产生的。Kita di sini dulu。jadi Allah itu tidak terlihat. 神呢我们是看不见的。Tapi dia lah yang menciptakan。但是他是我们的创造者。Jadi dia ada。他始终存在。 Dan bagaimana manusia bisa memelihara semua yang Tuhan ciptakan itu. Nah disinilah perlu yang namanya firman Allah. Perkataan Allah. Untuk apa saudara? Untuk apa saudara? untuk memelihara sebuah hubungan manusia dengan Allah. Karena Allah tidak terlihat. Bagi manusia, Bagi Allah mah sederhana dia mana ada ada, di situ ada, ada manusia, alat ada di situ. Nah, manusia itu punya kehendak Supaya kehendaknya selalu sejalan, sehingga selalu beriringan dengan Tuhan. perlulah perintah Allah ini Tujuan daripada perintah Allah sebenarnya hanya memelihara sebuah hubungan

Tuhan hanya perintah aja, usahakan pelihara. Lalu ada perintah yang kedua. mining Itu di tengah-tengah ada pohon kehidupan. Nah, Silakan makan. Kalau nggak ya, makan gimana? Juga nggak apa-apa. Ah, kalau lu makan, memberi kehidupan kepada lo. ini Jadi nggak ada nggak ada yang lain nih. Suruh makan. Tapi kalau manusia nggak makan boleh nggak? Boleh, boleh, boleh juga. Kalau manusia nggak pelihara boleh nggak? Boleh juga. Kalau, kalau manusia nggak mengusahakan itu boleh nggak? Boleh juga. Karena di situ tidak ada hukumnya, tidak ada fanisnya

eating kan, yang di atas? Jadi jangan lihat bawahnya aja selalu. Lihat juga di atasnya. Kalau di atas nggak kerjakan boleh nggak? Bisa, nggak ada hukumnya. <tuh> ah, Tuhan pelihara, tenang aja. Makan nggak makan. Ini taman terlalu gede. Kita nggak bakal kelaparan. Santai. Bisa nggak? Nah, Bisa. Pada Cep saat itu.

memelihara sebuah hubungan. Ya tentu kalau Tuhan perintah ya kita harus usahakan. So, kalau Tuhan kita makan, kita ya kita makan kita makan. Cuman kita kita makan. tidak ada fanisnya, tidak ada hukumannya. Wah, ah. orang kalau nggak ada hukumannya ya, boleh nggak boleh, biasanya sih. Nah ini, karena masalahnya kan kehendak. 那个如果没有法律，没有效果，那当然是很好的。akan kurang menghargai，啊，但是有人呢，他觉得啊，这个没有去尊重他。kasih satu lagi，所以他再给一个。jangan kamu makan，这个不可以吃。makan pasti mati，吃了以后一定会死。waduh，死，mati pada saat itu，那个时候就死。tidak seperti kita bayangkan hari ini。 不是我们想象的. Jadi Adam dan Hawa itu tidak pernah melihat kematian. Karena memang belum ada kematian. Dia, dia belum bisa lihat itu ular mati, kambing mati, Nggak ada. tiba-tiba tiba mati kering, Nggak ada. Jadi bagi dia, kematian sama seperti kita hari ini ke surga. 对他来说，他这个对死亡也没有一个印象。hanya kita pernah pergi ke sana, 只是说他没有感恩而已。karena ada yang pernah ke surga dan dia datang dari surga, 啊，因为呢，他去了天国，然后他从天过来。nah Adam dan Noah nggak tahu itu apa itu mati，所以说他也不明白这个死亡是什么。jadi dia masih ngambang，所以他只是一个。sampai datanglah、uh, Si kejahatan itu Soilah, lewat laka, ular, ah, naiklah memancing manusia, lai, Saya potong ya. Akhirnya manusia memakannya. Terakhir, Jadi saat itulah kehendak manusia tidak lagi sejalan dengan jalan Tuhan. Dari saat itu dia makan ini. Nian ke sana, manusia ke sini. Dan dia menerima akibatnya. Apa? mati. Nggak bisa dihindari. 死亡, mati saat itu bagi manusia. 所以那个时候,

Manusia ada di sisi lain. 神在一個地方,一個位置, manusia cenderung kehendaknya tidak sejalan lagi dengan jalan Tuhan. 就是人的,啊,他所想的,啊,他所想的,所做的跟神,所想, Kenapa? 所做的不一样. Karena Manusia di bawah dosa Dan kuasa dosa jadi manusia dengan Allah telah terpisahkan. Oleh apa dosa? Allah kudus, Allah mulia. Sebenarnya Allah tidak bisa menghampiri manusia. Manusia karena ciptaan Allah 能是因为他是神创造的。Dia ingin mendekat kepada Allah，他希望呢能够靠近这个神。Usaha manusia，神的啊人的一切努力，melahirkan agama，人的努力就产生了那个宗教。Jadi agama adalah satu bentuk usaha untuk mendekat kepada Allah。宗教就是能。 要接近神的、啊、一个途 Agama memang lahir dari usaha manusia，那个宗教是能一个努力的结果 nah,。Na orang-orang yang merasa s u d a menemukan Tuhan，那那感觉到他已经找到了通向神的一个路。Mereka sering dikategorikan sebagai orang suci，他们常常被人家称为是一个圣洁的人。 Makanya tidak sedikit ya kita masih punya konsep yang seperti itu memohon menganggap para pejabat kudus itu orang suci. Sebenarnya ini lahir dari sebuah usaha manusia untuk mendekat kepada Tuhan. Maka lahirlah agama. 由此产生了，banyak agama。那么宗教是有很多种的宗教，bukan a n y a lima，啊，不只有，ratusan m u n k i n ribuan，可能是几百种或者几千种，karena usaha manusia，因为是人的努力的结果，karena apa bisa begitu？为什么会这样呢？karena ingin membuktikan juga kepada kita。 makhluk manusia adalah ciptaan yang paling terdekat dengan Tuhan. Jadi kalau kita lihat lahirnya begitu agama religion, itu adalah satu bentuk usaha manusia untuk mencari Tuhan. Kenapa? Karena ingin mengatakan kepada kita, Tepat seperti apa yang dikatakan, manusia adalah ciptaan Allah yang mulia, yang sangat dekat dengan dia. 那么宗教向我们表明的一件事，就是说人是神创造的，是非常荣耀的，而且非常靠近神的。Monkey, lumba-lumba, i n a 呢？Binatang primata yang dibilang punya intelejen siang cukup lebih tinggi, tapi kita nggak pernah lihat binatang-binatang bin itu membangun sebuah religion untuk disembah atau di

最能，你要马书记，神是啊纯洁的神。怎么样能够接近他呢？不能够。如果这样呢，全部要死亡，应该要灭亡。所以我们要了解，灭亡啊，这些人呢要灭亡。 回过头来再讲神的爱。kepada siapa？n <像>谁 <us> 爱呢？就是神爱这个人类。maka dalam y o h a s pasal tiga y a t e n a belas k a e n a begitu besar k a、si、s i Allah. atas siapa? manusia. ah, 所以约翰、oh、福音三章十六节里面说，神对人的爱是那么的、eh, 伟大。dia kan kudus. 神是圣洁的。Bisa nggak kesini? 能够。

Kalau udah begitu, apa yang harus terjadi? Orang yang seperti kita ini harus dihukum dulu. Karena dia kan salah, melanggar perintahnya. dengan memakan terima akibatnya mati. Tapi selanjutnya, ya harus digenapi dihukum. ]按道理说要受到惩罚. Kalau kayak gitu, selesai memang. Tapi kembali lagi. Alkitab mengatakan kepada kita. Begitu besar kasih Allah. Jadi besarnya kasih Tuhan. Bukan da. usaha manusia. Ingat ya, tidak ada seorang pun yang suci. Bukan. Itu konsep Cara berpikir orang dunia mencari Tuhan. Nah Tapi Tuhanlah yang sekarang datang menemui manusia. jadi manusia. Kita kenal di dalam Yesus Kristus.

dia harus menuntut manusia Kalau udah begitu Sudah selesai udah selesai manusia nggak bisa diapa-apain lagi Jadi ada nah, orang juga nanya Gimana Allah kok jadi manusia Nah itu karena tidak mengertinya Konsep dari sebuah keselamatan Yang sedang dikerjakan Allah Tentang keberadaan Kematian dan dosa itu sendiri Kenapa 他会问为什么呢？其实他们不了解神是为了拯救这个人来到这个世界上。Alah harus jadi manusia，嗯，神应该造成肉身，untuk menemui manusia，用来跟人啊见面，menyelamatkan manusia，来拯救这个人类。

apa hanya tubuh jasmani? Nah Tidak ya? ]不是. Di Alkitab ada dua teori. Nah tubuh, su, su, ada roh. Su, Ini juga Alkitab berbicara. So Tapi ada juga plus satu lagi. Jiwa.

Uh dua-duanya ada, way. jadi saya juga nggak bisa jelaskan. pasti ada tubuh, ada roh. Secara roh dia sudah terpisah. Uh uh tubuh. kapan ]什么时候? sesuai dengan anugerah Tuhan dari dengan anugerah Tuhan ]這個是時間的問題. ada yang dikasih satu hari ada yang sampai hampir seribu tahun 969, 969 tahun Dan pada akhirnya juga mati ]最後的也死了. ini masih dalam kematian yang sama kematian pertama ]是第一次的死. Yaitu, secara rohani dan juga secara tubuh, berjalannya waktu. Jadi Kalau kita hari ini, kalau kita hari ini mati satu saat, meninggalkan tubuh jasmani kita ini karena kita menggenapi daripada yang tadi itu pelanggaran nenek moyang kita, yaitu kematian pertama ini. 如果我们今天死了，剩下这个身体，这个是因为我们的啊这个祖先犯了罪，然后呢就是第一次的死。Kalau di Alkitab tadi Wahyu kita lepas dari kematian kedua。所以说啊，圣经在启示录里面有讲，它是摆脱第二次的死亡。Bukan lepas daripada kematian pertama。不是摆脱第一次的死。 Karena kematian tubuh jasmani kita merupakan masih bagian daripada kematian pertama yang dilakukan oleh nenek moyang kita. Hanya dibagi atas dua bagian. Secara rohani dan secara jasmani. Sebenarnya kalau secara rohani kita juga bisa baca dalam Injil Markus. So, so, cari sendiri. Can, can, Tuhan Yesus, can, Yesus pernah mengatakan kepada satu orang yang mau ikut dengan Dia. Saat so, like uh, uh, itu Dia. datang Yesus bilang ikut dengan Dia. Tuhan Yesus ikut kamu Dia. hari ini ada mengatakan Uh Saya mau urus kematian dulu. Ah uh uh apa ]完? kata Tuhan Yesus kepada orang itu. Biarlah orang mati mengurus orang mati. bisa begitu? yang dimaksud orang itu yang datang pada Yesus memang benar ada keluarga yang mati yaitu mati jasmani. Nama tetap masih kematian yang pertama ya. mati. mati. Ah, dia sudah Ini adalah Tapi yang kedua, biarlah orang mati. Kok orang mati bisa nguburin orang mati? Tidak mungkin. Karena orang yang menguburkan itu tidak mau ikut Yesus. Biar dia urus. Nah, kamu kan mau ikut saya? Ayo datang menjadi orang yang hidup. Ah, Yesus ah 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 Jadi kematian pertama. ]这是第一次的死. Yaitu secara rohani dan jasmani. Uh secara rohani tim. saat itu juga. Manusia makan mati. Uh uh Akibat dari itu maut terus menjalar ke kita. Sebagai so keturunan. Uh Kalau udah begitu selesai. Kembali.

dia berusaha menutupi. Ini sama seperti manusia berusaha mencari Tuhan. Bisa nggak? Nggak bisa. Allah sendiri yang datang menghampiri dia. Jadi, teks Alkitabnya sangat bagus. Apa memang alang nggak ada di situ? Ya Allah ada di situ. ]然后神在那边吗? Tapi kenapa di situ digunakan kata kerja menghampiri? Wih, sama memanggil. Uh, itu semua kata, kata kerja. In此啊, Jadi artinya ingin mengatakan kita satu usaha keselamatan hanya datang dari usaha Tuhan. Nama, Bukan manusia kepada Tuhan. Tuhan kepada manusia. Jangan dibalik. Sanjing kau mencari men, kalau agama ]去找生. benar, Zun教 manusia si kepada zaya. Tuhan. Zun教 maka mohon maaf. Sebenarnya kita nggak bisa disebut beragama. Cuman kalau saya bilang, kita tidak beragama. hu, ambil batu di sambit ya. <laughs> Kapir lu, lu ya. Uh, saya Zun教, bicara begini untuk meluruskan pemahaman dan pengertian. Tidak so memperdebatkan are, uh, istilah sudah kita terima aja. Cuman we are we are kita harus ngerti ini. Jadi kita harus bahwa Allah yang datang. ]神来到这个世上. Jadi kalau kita baca pasal 3, semua itu adalah hasil usaha untuk menyelamatkan manusia. Datangnya dari mana? Allah. Allah yang mengerjakannya. Allah yang berbuat. Nama sang

Karena manusia ada dosa. Kuasa dosa ada dalam hidup manusia. Apa cukup berhenti dia jadi manusia? tidak. ]那么没有. Matinya di atas kayu salib baru karya penebusan itu terjadi.

maka apa dikatakan oleh Paulus? Paulo这样说, Jadi kapan kita menerima kematian Tuhan itu? ]我们什么时候得到这个? Karena dia sudah terjadi 2.000 tahun yang lalu. Nah, dalam ]十字架. tulisan Paulus dalam Roma pasal 6 sangat jelas. Jadi Paulus Roma pasal 6 Ayat yang ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Roma Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian. Supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, Demikian juga kita hidup dalam hidup yang baru sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya Jadi kapan kita bangkit? Sama seperti我们復活呢? Saat kita dibaptis. Kapan kita mati? Siho, si saat nenek moyang kita makan buah pengetahuan baik dan jahat Kita secara rohani terlahir di dalam kematian secara rohani saat, sihla, funbien, sang, san, so Oleh waktu Suatu saat kita, so, kita semua mati Karena kita terlahir dari keturunan Adam dan Hawa Semua itu yu, um, untuk menggenapi apa yang telah Tuhan katakan pastilah mati Tapi, Tuhan sangat mengasihani kita ]但是神非常的爱我们. dia tidak ingin kita mati ]他不希望死能死亡. apa yang Tuhan ingin selamatkan dari kita ]他们希望拯救这个能力. bukan tubuh jasmani ini ]不是属您的身体. Tapi roh uh, uh, dan jiwa, kita. Uh, uh, su, su kita. Uh Jadi kalau saudara-saudara datang kepada Tuhan Yesus hanya cari perkara dalam dunia ini, jadi kaya, jadi terkenal, ente salah carinya. Karena Yesus datang bukan untuk itu. Ah, karena Yesus datang bukan untuk itu. Benadah, kita kan orang Tionghoa suka begitu tuh. Kalau pergi ke tempat ibadah, nyarinya cai chen Ah, orang Sampai hari ini ke gereja uh, Tuhan Yesus juga kita jadikan cai chen uh, Kalau bisa mencetakan berkat bagi saya terus. Jadi, naik cai uh, Yesus datang bukan untuk itu. bukan begitu. Kita pede aja, Allah telah berikan hikmat. Akal budi kepada kita. Kehendak kepada kita. Dan itu sudah diberikan kepada kita. 把我们, belajar, usahakan. 学习, Dalam hukum alam, hukum alam ya, bukan, bukan, bukan hukum Allah. Karena Allah, juga, Allah juga, juga bisa menggunakan hukum alam. Kalau kita rajin, pasti akan memperoleh hasilnya. Itu hukum alam. Pasti. Kalau ada ketidakpastian, kalau yang tadi, ada Ternyata kita sudah rajin, kita sudah ulat. Kenapa tidak terjadi? Kenapa nggak bisa seperti bagaimana orang yang rajin itu? Kita bersyukur. Kenapa? Karena disitulah kita bisa memahami. Untuk menemukan ada yang namanya Sang Pengatur atas kehidupan. Celaka jadi kita sebagai manusia? Kalau apa yang kita kerjakan dan apa yang kita usahakan semuanya berhasil sesuai dengan keinginan kita. Apa ada yang mau datang menyembah Tuhan? Ada yang mau mencari Tuhan? ]你愿意再去找什么? Tidak akan ada. Semua Orang apa yang gua kerjakan semuanya berhasil? ]我所做的一切都成功了. Jadi berbahagialah saudara. 所以, Sudah mati, ah, mati ya? huda, sesuai sisi. dengan ekspektasi kita. Wah, pendeta Misail kok gitu sih? Hiya. karena oh. disitulah harusnya kita menemukan Tuhan. Bahwa eh, kita harus takluk dan hormat kepada dia. Untuk memahami apa? Menemukan keselamatan kita. diputar balik. ini diputar balik? Datang ke gereja bukan cari keselamatan jiwa dan roh kita. Nah gitu gak perlu dicari. Yang perlu Kerjakan dengan tanggung jawab. Karena itu sudah diberikan Tuhan dari awal. Ni Kalau ]好了. gak sesuai dengan ekspektasi, kita bersyukur. Haleluya, akhirnya saya harus menemukan ada sang pengatur, gak sesuai dengan hukum alam.

Paulus bilang, Paulus怎么说呢？Saat kita dibaptis, tidak nah, tahukah kita semua dibaptis? Nah so, she... Pertama dia bilang dibaptis dalam kematiannya, artinya sama seperti saat Yesus mati。塔是以这个啊死的形状，就受洗的形状。Maka uh baptis selam uh, penting nggak？所以受洗非常重要。Kenapa so, kita bisa begitu？Wei karena dia saat itu kita dikuburkan。 Day, dalam pengertian perjanjian lama dalam zaman ]旧 era ]旧 Tuhan Yesus ]时代. dikubur itu ha. hanya ada dua cara. Tapi semuanya tertutup. Tidak ada dikubur dengan cara diterunyan ya. Itu bukan dikubur, itu kan orang-orang sekarang. Tapi kita nggak bisa baca kata kubur itu dengan persepsi orang orang Hindu di Bali. Uh, itu connect. Kan itu Persepsinya adalah dengan orang yang ada di era itu dengan dua cara. Uh Satu cara adalah pertama dengan di dalam gua. Nah, dimasukkan ini. ke dalam lalu ditutup guanya. Yang kedua adalah dengan digali tanah lalu diturunkan. Ditutup dengan tanah. Semuanya nah, ditutup. itu namanya dikuburkan. Nah mai dalam kolose dua, Paulus juga mengatakan, kita dikuburkan dalam baptisan. Nah, Paulus kolose kolose pasal dua ayat 6. Uh, ayat 12. Maaf. Pasal 2 ayat 12. Karena dengan dia kamu dikuburkan dalam baptisan dan di dalam dia kamu turut dibangkitkan. Kenapa kita perlu dikuburkan? Karena kita di mata Tuhan telah mati. Nah, jadi secara rohani. Oh. Kalau sudah mati,

maka kematian kedua tidak berkuasa lagi. Jadi kedua mati jasmani. Yang tadi saya bilang mati jasmani itu karena menggenapi kematian yang pertama itu, bro. Kita Harus tetap meskipun kita dibaptis kita tetap terima kematian secara jasmani. Tapi secara roh kita tidak mati. Dan kematian kedua, kematian kekal nanti kalau kita baca selanjutnya di pasal 20 bawah dan nanti pasal 21 tidak berkuasa lagi atas kita Jadi sebenarnya tidak ada lagi maut.

如果有这样的人，应该是有福的。很多人就停止在这里。Yes、相信主耶稣基督，错、ah、en 没有错。 Karena Alkitab sendiri mengatakan. Tapi kita harus ngerti umumnya kekristenan berhenti sampai di sini. Karena suci. mereka bukan gak punya dasarnya, ada dasarnya. Sehingga mereka tidak mementingkan ]基础. namanya Baptisan. Kita tidak ]我们呢不是这样的. Percaya. ]我们相信这个受洗. Benar tidak karena di dalam Roma pasal 3. Jadi, di Roma, 3章, kalau kita percaya bahwa Yesus adalah Allah. Yesus adalah firman. Yesus adalah manusia Allah yang menjadi manusia mati di atas kayu salib. Itu Injil ya. Kabar baik itu artinya Allah menjadi manusia mati di atas kayu salib. Itu yang dimaksud dengan Injil. Kabar baik

]現在呢? harus percaya, ]能还是相信. Ketika percaya apa yang terjadi? ]相信了以后发生什么事? Allah membenarkan. Ah apa yang dimaksud dengan membenarkan kalau kita baca di ayat pasal berikutnya di pasal 5. Nah,就改正錯什麼意思呢? Allah tidak lagi memperhitungkan dosa. Iya dong, kalau Allah masih menghitungkan, gue gimana bisa datang ke dia? Ah kalau Allah masih memperhitungkan, gue harus hukum dulu. Maka dia abaikan ]先被他成... dulu. Tidak diperhitungkan dulu. Tapi so, dosanya masih ada enggak? Kuasa mautnya masih ada enggak? Masih. Ah, Dan bagaimana lepasnya? Kita membacanya lewat baptisan. Nah, karena saat itulah dikuburkan dan bangkit menjadi manusia baru. Kristen umum dikuburkan dan bangkit menjadi manusia baru. Kemudian pandangan pemikiran mereka begitu memang Allah percaya Allah membenarkan, tidak memperhitungkan dosanya. Benar enggak? Benar, enggak salah. Itu memang Alkitab ya. Uh, Lebih dalam lagi. Tapi kan dosanya harus diselesaikan. Uh memang yang menyelesaikan Yesus. Tapi gimana terimanya? Nah, itu ]怎么... kan 2000 tahun yang lalu. Nah Paulus juga sama. Ketika dia berbicara kepada Rom, orang Roma. Yesus itu telah mati beberapa tahun yang lalu. Dan Paulus Roma Kepada Kolose juga sama, itu udah mati beberapa tahun yang lalu. Yesus Di, terimanya? Paulus bilang, saat kamu dibaptis, kamu dibaptis dalam kematiannya. Dan dia bilang, tidak tahukah kamu? Sorry ya. <laughs> <laughs> Karena susah memang. Ah. Saya perlu ketegasan untuk menegaskannya. Ah. Jadi sorry yang bahasa Mandarin. ya, memang begitu. Karena Alkitab sendiri yang berbicara seperti itu. Ah, yang so. Pada saat kapan? Saat kita dibaptis. Kita sama-sama dikubur, sama-sama bangkit. Jadi bagi kita, baptis penting gak? Penting. Karena disitulah anugerah keselamatan baru bisa diterima. Karena di kata kitab Ibrani pasal dua memberikan kebaikan kepada kita. Kita tidak pernah melihat Allah pernah membacakannya bagi rekan-rekan. Dua puluh dua, dua puluh tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion ke Kota Allah yang hidup Yerusalem surgawi dan kepada beribu-ribu malaikat satu kumpulan yang meriah dan kepada jemaat anak sulung yang namanya terdaftar di surga dan kepada Allah yang menghakimi semua orang dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Apa ini tulisan untuk orang yang sudah mati? Nah, ini orang udah masih hidup.

kalau ini Allah rupa manusia pertama Adam dan Hawa, Adam dan Hawa telah rusak. 最早的人类, ada yang menggantikan, 但是呢,任哪一个, uh Yaitu Yesus Kristus. Kita sebagai adalah 我们作为亚当、夏娃的后代，di 住在主耶稣当中。kapan 什么时候？saat kita dibaptis。当我们 <karena kita S 1> 受洗的时候。dan bangkitnya。我们以他的形象死亡，跟他的形象复活。sehingga Yesus lah yang memulikan rupa ini。然后呢，主耶稣使我们重新恢复这个 <Har us S 1> 原来荣耀的。 啊，然后在我们说必须在主里面。Apakah kita orang suci? Tidak，我们是圣圣洁的人吗？不是。Karena di mata Allah semua kita sama orang yang tidak benar。在神的眼里，我们所有的人都是罪人、si。Allah membenarkan kita lewat siapa? 神啊，通过、yes、us us. 主耶稣来辞我们的错误最得，得以得已赦免。我们相信。 Tapi bagaimana dosa itu bisa diselesaikan? Nah, nenggo Yesus mah harus dibaptis. So, we this. Maka kalau kita sudah dibaptis, sebenarnya kita sudah ada di sisi Allah. Apa uh, artinya kalau kita sudah di sisi Allah? Itulah surga. Itulah bukit Sion, kota Allah. Jadi di mata Allah kita semua sudah ada di sisinya. Tapi ingat, berbahagia, dan kuduslah ia. Artinya yang pertama sudah diselesaikan nih berbahagianya. Uh Lewat baptisan. Kuduslah ia. Uh harus apa? kita mempertahankan, memelihara apa yang sudah ada di genggaman kita. Bisa nggak kita keluar dari genggaman yang sudah kita miliki? Mutiara yang sudah kita pegang akhirnya lepas? Bisa. Apa Apakah Tuhan yang salah? Tidak, kita sendiri yang mencampakkan dan yang membuangnya. Maka di situ dikatakan berbahagialah dan kuduslah ia. Amin. So, so, yaw, yaw ta, yaw, yaw, si karena kalau terjemah saya terlalu lama <laughs> okay. Sorry yang bahasa Mandarin Oke okay, baik uh, Saya persilahkan untuk Persembahan pujian nah, Tadi kan saya sudah ngomong ya statement dari awal Mohon maaf saya akan lebih panjang sedikit Kalau enggak tidak akan selesai omongannya saya Jadi saya persilahkan kepada uh, Persembahan pujian Ah, kami si Bang Sorry, kertasnya juga ketinggalan saya. Jadi saya nggak bisa bicara apa yang dinyanyikan. Sorry ya, sorry. Oke, okay, saya persilahkan. Puji Tuhan ya. Kepada adik sekalian, saya minta maaf ya karena waktunya tidak tepat ya karena molor panjang. Sehingga adik-adik sekalian harus agak lebih sore untuk tampil. Baik, kita akan lanjutkan kembali, kita akan akhiri, kita akan sama-sama naikkan pujian dalam kidung pujian nomor 205 kembali. Jadi paham ya kenapa lagu ini harus dinyanyikan terus? Karena ini berkaitan dengan kebangkitan Yesus dan juga kebangkitan kita. Tuhan mati ganti kita Tubuhnya dimakamkan Pada hari yang ketiga Dia bangkit kalahkan mat. Selama empat puluh Pakan dirinya, dia bersabda tentang surga, lalu naik ke surga karena kuasa kebangkitan keselamatan tersebar. Jiwa orang yang beriman takkan mati selamanya. Akhir zaman, umat Tuhan kan bangkit dengan mulia. Nakan tubuh mulia terangkat jumpa Tuhan bila suara sangka kalah yang terakhir berbunyi semua umat Tuhan bangkit berkumpul di taktanya tubuh fana jadi kekal takkan mati selamanya bermat kudus dan mulia Melebihi malaikat umat Tuhan di dunia, sembahkan tubuhnya, kabarkan Injil yang benar hidup dalam kasihnya Tuhan akan mengubahku jadi tubuh rohani bersamanya selamanya hidup damai di surga. Silakan duduk. ]请坐. Kalau dunia memang selalu menawarkan sebuah kebahagiaan yang bersifat fana. Memang kita harus kerjakan sebagai tugas tanggung jawab kita sebagai manusia. Sebenarnya kita harus percaya Allah telah memberikan itu kepada kita. Seringkali kita dibodohi. Sehingga perlu seringkali motivasi untuk mendorong kita mengelola dunia ini. Allah telah memperlengkapi itu semua Tinggal kita kerjakan Usahakan kita kalau kita tidak seperti bagaimana orang dunia mencapainya. Itu bukan salah kita. ]那也不是我们的错. Jadi memang tidak perlu menjadi sebuah tujuan bagi kita. itu kita? bersyukur karena lewat proses itulah kita mengenal Allah harusnya. Kita Mungkin sebagian di antara kita, Sulit untuk mempercayai apa benar Tapi Alkitab mengatakan kepada kita, Untuk mengenal diri kita adalah roh kita, adalah yang kita Allah, Allah sendiri yang harus untuk mengenal Allah，mengenal sendiri yang harus saya secara pribadi hanya mengerjakan tugas saya. Tidak membuat Anda untuk bisa mengerti dan mengenalnya. Karena tugas pelayanan harus dikerjakan dengan segenap hati sebagai tanggung jawab sebagai orang yang telah menerima tugas itu. Khusus saya dengan yang di atas sebenarnya. Ah Tapi bagaimana kita bisa mengenal memang bukan dari saya? ]为什么我们要这样呢? Allah sendiri. Ah bagaimana wujud. bisa? Nah, kita bersyukur Allah sudah ribuan tahun sudah menjanjikan hal itu kepada kita. Kita harus berterima kasih kepada Kita

Lukas 11 ayat 13. Lukas Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi bapamu yang di surga, ia akan memberikan roh kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Kenapa Lukas mengatakan ini? Karena peristiwa Pentakosta itu sudah terjadi. Ini kan ditulis setelah Nah, nah apa yang terjadi pada murid-murid Tuhan di hari Pentakosta? Meskipun ada janji, mereka memintanya. Nah, ini adalah surat pribadi Lukas kepada Teofilus. Jadi dia juga mendorong kepada Teofilus ketika dia menceritakan tentang kisah hidup Yesus. Apa yang dia katakan? Jadi, kalau kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi bapamu yang di surga. Artinya, bapa kita pasti memberikannya. Maka dia bilang, ia akan memberikan roh kudus kepada mereka yang memintanya. Jadi Roh Kudus tidak datang sendiri Saudara dia harus datang dengan memintanya. Jadi tugas kita adalah minta dan minta. Jadi kalau kita ingin tahu Tuhan ya mintalah Roh Tuhan tinggal karena itu janji. Mintanya? Ucapkan dalam nama Tuhan Yesus katakan haleluya. Nah ya, bagi saudara-saudara yang ingin mohon Roh Kudus, saya mengundangnya. Mari kita sama-sama berlutut kita berdoa. Namun, ah, dihuni jemaah, ingin meminta suaminya, bisa datang ke depannya berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, 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 haleluya. Berharap, berdoa, giat sampai tu.